not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi, bertemu semula kita di Super Moose Channel. Yeah. Video kali ni saya nak bawa anda semua ke bengkel cameraman bersama Raja Mukris Anjuran Finas. Saya dapat tawaran untuk hadiri bengkel tersebut, so rasa teruja nak belajar sesuatu yang baru. Sebagai YouTuber, kita kena belajar lah kan, belajar cameraman angle macam mana. So tenaga pengajar yang Finas tetapkan adalah Raja Mukri, seorang pengarah dan director cameraman. Okay, so saya tak sabar lagi nak sampai ke PWTC, tempat yang mana langsungnya bengkel tersebut selama 5 hari. So saya akan buat vlog sepanjang bengkel tersebut. Okey, saya kongsikan dengan anda semua apa yang saya belajar. So kita jumpa nanti. Okey. Okey, sekarang guys, kita dah sampai ke PWTC. Kita jumpa ni. Ni dia World Trade Center, Finas Perfilman. So kita tak sabar lagi. Alright. Oh, ada bengkel lakonan petikan rupanya. Tengok apa lagi ada. Meja solidkan. Ni dia, kita punya bilik hujung sekali. Okay, kita main video pertengahan. Ya, ini dia yang kita cari. Sampai jumpa. So, kita daftar dulu. Kita ada lihat ni. Oh, kita ada skrip. Boleh lah start. Dah tak berapa ni sebab saya sudah shift to directing. Jadi saya bermula pada tahun 2000, professional career tahun 2000. Sebelum tu saya menuntut di Institut Teknologi Mara, belum lagi universiti, dalam fine arts, art and design fine arts. Selepas tu di Film Academy. Okay, and then start daripada tahun 2000, filem pertama saya KM Jerit. So what, apa yang you understand from as a cinematographer? Teori hari ini pun mungkin sampai ke besok. Aku tahu itu teori. Teori. Jadi aku punya plan adalah tomorrow kumpulkan diorang dengan ini. Okay guys, kalau tadi kita ada belajar sikit teori dalam kelas dengan Raja Mukris. So tengah hari lepas last ni dia ada bagi satu assignment untuk ambil gambar 5 keping gambar. Okay,
yang punya cerita, sama ada 5 keping gambar dalam satu cerita ataupun 1 keping gambar satu cerita. So saya sekarang outdoor untuk cari bahan, nanti petang kena present, nak tahu apa hasilnya saya dapat. Ha, kita tengok nanti, ok. And then satu lagi, composition dia. Dia kalau dapat kita pergi lagi, angle-kan lagi kan, angle-kan lagi, dia cuma dia tak buat kerja. Kalau dia buat kerja dah cantik sangat lah ni. Dia photojournalism, it's like photojournalism, photojoy. Ok, next. Ok guys, sekarang ni sesi perbentangan hasil kerja yang diberi tadi. 5 keping kena cari. So sekarang kena present dengan Raja Mukris, dan beliau akan, dan beliau akan beri pandangan tentang hasil kerja SMA yang diberi. Ruang dia tak kena. Kalau lakonan ni dibuat di tempat lain pun jatik, atau besar lagi pun jatik, bagi dia kecil. Dia nampak terlalu besar. Itu saya cakap pasal emosi tadi tu. Lagi besar, lagi emosi, atau lagi dekat macam tadi tu, the close up tadi, kau nampak the emotion kat situ. Walaupun gambar tu is on still photo. Ada bangunan. Kan ni, ni bercerita juga kan. Tajuk dia Sisi Gelap. Okay, ni nak menunjukkan establish Kuala Lumpur. Okay, nampak indah tapi sebenarnya ada sisi gelap dia. So, motor tadi. Ni sebenarnya saya nak close up, nak crop lah tapi tak sempat. So, nak menunjukkan tu, ada X massage dari sisi gelap dekat Kuala Lumpur ni lah. Okay. Ni saya gunakan dalam tempat massage framing apa graffiti tu, nak related dengan vandalism lah. Salah satu sisi gelap kat KL ni. Okay, kalau macam tu tadi tu, vandalism ni tak boleh dia tak sampai dengan macam ni punya frame. Sebab apa, dia ketat sangat, dia tak nampak. Maknanya besarkan sikit, mungkin ambil daripada side, daripada angle yang tepi tu nampak vandalism lah. Sebab tak, ini tak nampak apa. Ini saya ambil dash angle, lepas tu ada kotak rokok dengan kaki tu, dan menunjukkan mud pusher ke macam tu lah. Drug pusher betul drug pusher. John je beli. Okay, right. Okay, ni yelah, jual drug pusher lah. Ada lelaki nama juga Lorong Gelap lah. Lalunya kita, ini budak-budak kita ni. Yang turun tu siapa? Budak kita. Selalunya negatif pindah di sebelah kiri. Dia bukan sebelah kanan. Untuk apa nama ni? Sebab saya tengok pintu masuk tu kat mana? Sebelah kanan. Okey. Saya ambil angle tengah. Biar dia nampak center. Tapi itu angle okey. Letakkan dia sebelah kiri. Tak apalah, lepas tu dia mesti dia cross lah kononnya kan. Sebab ni still still foto kan. Okey. Next. Okey, thank you. Okey.